Pada soal ditanyakan hasil dari 0,0025 pangkat negatif 1 dikali dengan 0,04 pangkat setengah dikali dengan 1/2 pangkat 4. Nah, di sini kita akan menyederhanakan bentuknya dulu. Kita punya 0,0025 itu bisa kita ubah menjadi 25 per ini ada 1, 2, 3, 4. Di belakang koma ada 4 digit sehingga kita punya 1, 2, 3, 4. Pangkat negatif 1 dikali yang 0,04 juga kita rubah 4 per 1, 2 sehingga 100. Pangkat setengah. Lalu kita kali setengah pangkat 4. Kita sederhanakan dulu 25 per 10.000 bisa kita ubah menjadi 1 per 400 pangkat negatif 1 dikali 1 per 25 pangkat setengah dikali setengah pangkat 4. Lalu kita punya sifat di sini A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Sehingga kita bisa di sini 1 per 400 pangkat negatif 1. Sehingga kita bisa ubah menjadi 400 per 1 dikali setengah, 1 per 25 pangkat setengah sama saja akar dari 1 per 25 dikali setengah pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 400 dikali 1 per 5 dikali 1 per 16 sama dengan 400 per 5 kali 16. Hasilnya adalah 5. Jadi hasil dari 0,0025 pangkat negatif 1 dikali 0,04 pangkat setengah dikali setengah pangkat 4 sama dengan 5.